Ini indeks rasuah antarabangsa. Jaga lah, jangan kita guna Facebook time time pejabat tu kan, jangan buat benda-benda yang tak sepatutnya lah. Dia dalam pejabat ni ada empat jenis pekerja. Satu nama dia administrator, masuk pukul 8 balik pukul 5, on time balik pun on time. Meja dia kemas, dia kemas siapkan kerja cepat sebab tak nak benda serabut tu meja dia. Memang kemas, laci pertama apa, laci kedua apa, laci ketiga apa, semua dia tahu. Jangan siapa usik barang dia tu, siapa usik barang aku, dia tahu. Dan dia jaga sempadan dia. Kalau kat punch card tu muka dia depan sekali. Belakang, belakang. Belakang. Sebab dia depan sekali. Itu kategori yang pertama. Kategori kedua, nama dia performance. Kerja manggil bab satu punya. Gila babi. Babi pun tak gila macam tu. Memang dia masuk lewat-lewat sikit, tapi malam tak balik lagi. Tahu, bos sepah meja ni, semua file ada. Bos sayang kat dia sebab banyak kerja deadline dia memang akan kejar. Bos sepah-sepah sampai ke lantai. Tapi dia tahu, eh mana file aku bagi kat kau? Tu kat kaki tu. Ah, itu. Dia tahu. Dia tahu. Kategori yang ketiga, nama dia entrepreneur, iaitu usahawan. Meniaga je kerja kat pejabat ada. Okey geng, kejap, tak beli tak apa, tengok dulu, tengok. Meja clear, yang ada pamphlet aja. Kategori yang keempat, follower, ikut orang. Kau pergi tak ceramah tu? Tapi pergi sesama. Yang tadi saya cakap awal-awal tadi. Tu follower lah tu. Kan kita ni mesti bekerja lah. Lepas tu percayalah, rezeki masing-masing. Jangan kita marah. Terutamanya anugerah himat cemerlang. Itu bergaduh tiap-tiap tahun tu. Macam dia seorang yang kerja menyampah tu laku. Kau ingat senang ke nak pilih anugerah himat cemerlang ni? Bos bincang, pecah-pecah kepala tau. Tanya penangan ni. Pandangnya, campur-campur makah. Pegawai penilai pertama, penilai kedua. Kemudian pegawai yang dinilai tu, campur semua. Akhirnya, oh ni makah dia. So, tengok layak tak dia dapat. Tengok, oh dia ni ada masalah hari tu ni. Oh, ya ke? Tak boleh bagi. Semua dah bincang lah tu. Dapat tak apa. Tak dapat pun tak apa. Saya sudah sebut tadi. Apa sangatlah dapat? Dapat 1,000. Yang kau heboh pasal 1,000. Belum lagi dapat. Biasanya dah bocor sebelum apa lagi. Senarai nama siapa dapat, dah heboh. Nah, sebelumnya, aku dah tengok dah. Kau dapat. Ya kau? Ih, takkan. Betul. Lepas tu mulalah bunyi mulut anak-anak ikan. Bila nak belanja. Kau apa belanja ni. Sudahnya tang hari anugerah dapat muka kelat sebab tak balik modal. Belanja lagi banyak pada dapat. Paling tidak, budak orang lelaki bagus. Dia tak puas hati, dia cakap direct. Senang. Macam mana kau boleh dapat APC ni? Cukup cakap dengan aku, macam mana kau boleh dapat? Budak lelaki macam tu. Mana lah aku tahu? Kerja sesama, ponteng sesama, tapi kau dapat, macam mana? Ah, mungkinlah bos suka kat kualiti kerja aku. Biasa apa benda dia suruh aku buat. Biasa settle. Mana aku tahu? Tapi mungkin tahun depan rezeki kau pula. Mana lah aku tahu? Tak ada, aku tanya je. Aku tak puas hati, aku cakap. Senang. Memang betul lelaki macam tu. Orang perempuan, mana cakap? Depan siap puji lagi. Tahniahlah kan. Ya Allah, kau memang deserve. Dekat belakang dia buat grup WhatsApp. GGTPH, geng-geng tak puas hati. Yang masuk semua geng-geng dia, terlupa. Termasuk budak yang timanugrah, semua ada dalam tu. Merang-raung budak tu baca mesej. Tu sebab kat setengah jawatan dia buat anugerah-anugerah lain. Dia tambah supaya kuranglah kecewa yang tak dapat. Anugerah markah SKT 90 ke atas dapat sijil. Apa dapat? Anugerah tak pernah MC tahun yang dinilai. Apa dapat sijil? Kira muntah darah pun kau jauh. Kau muntah darah pergilah balik. Ah, tak dapat sijil kan? Macam tu lah kira. Yang satu tu tak pernah punch card merah pun dapat sijil. Anak kat rumah tanya, bah, tu sijil apa tu bah? Ni sijil tak pernah punch card merah. Maksudnya apa tu bah? Maksudnya bah kau tak pernah lambat. Biasa tengok bah lambat ni, ada caranya. Wang asam betul. Dah lah kau lambat, kau ajar lah budak tu caranya. Waduh. Kan? Nah, tu lah. Tapi macam-macam anugerah lah. Bila dapat, okay syukur. Tu je, tak dapat tak apa. Balik rumah suami romantik, tak happy dia. Suami romantik, tak ada dia. Tak ada harga lebih bayar tau. Itu sebab jangan kita kutuk, jangan mengungut suami yang memiliki Roy. Suami yang memiliki Roy biasanya romantik. Bawa Roy lah. Apa tu? Ha. Suami badan macamnya main perut balik kan. Oh.
Assalamualaikum. Dia balik. Eh, mana balik? Indah sungguh panorama. Bini kat apa? Bagai pulau ni warna anak. Ulala. Anak pun terbabit sama-sama. Terbabit dengan anak sekali. Okey lah tu kan. Mana nak dapat dengan romantik? Betul. Dapat. Kita mungkin tak dapat anugerah macam mana. Balik rumah. Ya Allah, isteri kita jenis kemas, masak sedap. Ya Allah, sebab orang lelaki, jangan susahkan isteri kita. Isteri kita pun bekerja di Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Balik rumah, assalamualaikum, wahai isteriku, abang. Makan, bang? Eh, semua ada. Suami tanya. Tanya baik-baik. Abang just tanya tau. Jangan marah kalau abang tanya ni. Kenapa, bang? Air besar tangan ada ni? Tak. Telur dadar ada. Orang lelaki tak dapat dipisahkan dengan telur dadar. Jangan lelah, oh abang nak telur, tak apa sekejap saya goreng. Tak, abang tanya je kalau ada. Kalau tak ada, tak apa. Tak apa bang, 2 minit je. Apalah maknanya 2 minit abang buat di sini tanpa kau di sisi abang. Abang, abang. Macam tu, apa salah macam tu? Ni suami tanya, telur dadar tak ada. Tolur, tolur. Memakan makanan. Jangan macam tu. Jangan. Teringat saya makan kat Penang char kway teow. Char kway teow telok basuh. Tak tahu siapa basuh, tak tahu. Tapi rupanya telur ayam tu dia basuh keliling, lepas tu pecah kan. Itulah kan, sedap lah. Sampai kat Seman, kat kedai mamak tu, saya pun tanya, makan roti telur kan, mamak, ni telur basuh tak? Saya sudah mandi pergi tadi. Dia jawab macam tu. Aku tak salah soalan, aku tanya dia kan. Okay. Maknanya transformasi kerajaan kita berada pada tangga 56. Alhamdulillah sekarang lebih kurang lah, tahun lepas pun kita tangga ke 50 dan kita semakin berusaha untuk memperbaiki. Isunya bukan tangga ke berapa kita berada daripada 80 lebih negara ni, tak. Tetapi isunya markah kita di tangga 50 dengan bawah tu per 10, markah dia tak jauh. Markah dia tak jauh. Tu masalah dia. 5 point something, tapi yang kat bawah tu dah 2 point something. Jadi bezanya 2 point something lebih macam tu lah. Jadi maknanya kita kena improve. Memang dari segi delivery system kita, dari segi penyampaian perkhidmatan kita, kita dapat nombor 13. Mesra pelanggan kita nombor 13 dunia. Tapi dari segi ni, integriti ni. Nilai kualiti, integriti, profesional. Profesional ni jangan salah faham tau. Profesional ni semua benda. Jangan campur aduk benda tak ada kena dengan kerja. Tu profesional. Balik rumah pun ramai yang tak perasan. Balik rumah pun kena profesional. Jangan bawa hal-hal kerja kat rumah. Bukan kata tak boleh bawa balik kerja, boleh. Tapi selesaikan urusan rumah dulu. Sebab tu tujuannya kat rumah. Anak kita tak berhak kena marah. Anak kita nakkan kasih sayang kita. Kita bawa perangai kita kat pejabat. Kau boleh jangan bising tak, aku pening pala ni. Kau bawa masalah kat pejabat, jangan. Anak kita tak berhak dapat benda tu. Ingat tak dulu penat macam mana pun ayah dengan mak kita, kita nampak dia penat, kita sendiri tak nak kacau. Tapi bila kita cakap dengan dia, dia memang lain. Apa tu? Ni ya? Itulah mau, cukup tak duit yuran, duit yuran. Berapa banyak? RM30. Tak banyak pun. Minta dengan mak. Lagi? Selesai kan, benda boleh selesai, nampak tak? Jangan marah anak kita. Tu baru-baru ni kan keluar artikel. Saya setuju tu. Tak payah nak umum-umum kan, ni pelajar terbaik lah. UPSR. Lepas tu SPM bangang. Buat apa? UPSR ni nak menentukan dia apa. Tak apa, anak kita tak boleh. Kita tahu tahap ujian penilaian sekolah rendah. Nak nilaikan dia tahap mana. Kalau dia lemah, kita letak lemah. Tak apa. Bukan kata dia akan lemah. Ya Allah, tak sangka dia keturunan aku bodoh. Jadi tak. Kita tengok soalan anak kita pun kita bergaduh suami isteri tu. Apa benda soalan macam tu? Mujur lah aku tak bercakap tahun ni. Kalau aku cakap tahun ni aku tamat. Tahun ni dah bagus lah. Kau dah dapat 1,500 kan? Kau jangan lupa terima kasih kat aku tau. Aku sebut tau. Dulu soalan matematik kita senang je. 500 campur 700 campur 800 campur 1,150 campur 35 campur dengan 45. Sila selesaikan dalam bentuk lazim. Itu je soalan ya. Jadi kita pun ambil lah kertas surat khabar. Mana ruang kosong yang ada tu. Dekat kita mana ada kertas A4 paper dulu mahal. Kertas surat khabar tu, mana ruang kosong tu, sengit-sengit tulis tangan 3, tangan 4. Oh, jawapan dia ni kita pun tulis dengan semangat, penggaris yang cantik, kemas, minat dengan matematik. Lepas tu lancar sifir 3x3, 3x2. Betul tak? Soalan matematik hari ni cuba tengok. Dalam sebuah ladang ada 300 ekor lembu. Separuh daripada lembu adalah jumlah kambing. 2 kali ganda lembu campur separuh kambing membentuk jumlah ayam.
ayam campur lembu tolak separuh kambing akan membentuk nilai itik. Soalannya, berapakah jumlah binatang yang bertelur? Tak bergaduh gitu. Betul tak soalan budak macam tu sekarang? Mak bapak pun, ya Allah, ya Allah. Kita bapak pun menung sekejap. Kalau report kat dia kan, report kat dia kita pergi, jangan marah anak kita. Cakap, tengok sekarang macam mana? Tanya tu je, macam mana? Dan saya ni kuat gurau. Saya dulu, dapat nombor 8 kena rotan. Kejam tu dunia ni hasilnya. Nombor 8 dalam kelas kena rotan. Kawan saya tu nombor 8 sekali, bapak dia senyum-senyum mentah pergi sekolah. Pasal aku. Saya cakap dengan anak saya dah kahwin tu. Tak nampak macam nak sengit-sengit kepala macam berhasrat dia kena cakap lah. Saya cakap dengan kau tahu tak, abah dulu nombor 8 pun kena rotan. Kira kau nombor belas-belas ni patut kena bunuh ni kata tu. Itu saya ceramah sempena peningkatan profesionalisme keguruan. Saya kata, cikgu berhentilah. Bila hari report kat dia tu cakap benda-benda cakap tu terang. Perangai anak tu macam mana. Mak bapak nak tahu. Cakap walaupun pahit sebut. Anak saya macam mana cikgu? Dia okey sebenarnya. Tak ada masalah pun, cuma tahulah budak-budak kah main-main. Tapi kalau dia usaha, insyaAllah boleh berjaya. Kau tampak kau kan, kau tahulah. Cakap, semua mak bapak dia cakap macam tu tau. Cakap macam mana ni, pemalas ni. Bukan kerti duduk diam, semua orang dikacaunya. Belajar tak nak, main. Saya hari-hari doa, bilalah budak ni nak pindah sekolah ni. Bapak dia macam ni lah pandangan anak. Apa hal menada barulah budak tu takut buat hal sebab tahu akhir tahun nanti cikgu mesti cerita dengan bapak dia punya. Lepas tu saya cakap dengan cikgu, berhentilah pakai dialog yang dah muak dengar tu. Tiga dialog, apa nak jadi dengan kamu ni? Satu, biasa cikgu akan cakap tu. Yang kedua, kamu sedar tak biasa berapa hari lagi? Yang kedua. Dan yang ketiga, tak habis-habis zaman saya dulu, tak habis-habis zaman dia. Dan sedar atau tidak, yang mak-mak ni pula kat rumah tiga-tiga pakai. Apa nak jadi dengan kau ni? Tak payah sebab pulang lagi. Zaman mak dulu tiga-tiga pakai. Tiga-tiga pakai. Aduh. Ya Allah, lelaki pula dia malah nak bising. Dah lah. Abang pun sama. Dah aku pula kena diam lah. Profesional. Betul. Tak semestinya kita jadi pegawai. Kita jadi pangkat besar. Kan, saya dulu pernah bawa kes-kes mahkamah tau untuk jenis kerja yang serius juga lah kan. Tapi kat rumah, pegawai senda. Isteri kita berhak dapat tu, dia dah penat kan memang. Orang perempuan walaupun dia tak penat, dia akan tetap balik buat muka penat tau. Dengan bawa beg tangan macam dah tak larat sangat lah. Betul, dia nak kemanjaan kita tu. Penat lah. Buka tudung. Kenapa? Banyak kerja. Alah, satu keyword dia. Malam ni kita makan luar. Dia muka macam ni. Betul ni? Kasihlah. Susah nak bangun kat luar je. Alah, bentang tikar je kat luar kan susah sangat. Lelaki buat lawak tahap gaban tu masalah tu. Yelah, tu makan kat luar lah. Abang gurau je lah. Abang ni. Bergurau kan? Betul. Honor saving strong principle, the state of being whole and undivided. Tidak bersifat pilih kasih. Jujur, telus, kesempurnaan, keutuhan. Tu dia. Dalam kamus, kamus Dewan edisi 2000 sampai sekarang pun tu lah maksud dia. IIM. Perian sifat ni dengan sasi sempurna pertahankan nilai mundi seperti jujur, benar, amanah, adil, tanggungjawab, telus, cekat dan bijaksana. Kualiti unggul, ini samalah. Islam, menurut sifat amanah, jujur, ikhlas, tanggungjawab, tegas, adil, cekat, rajin, bijaksana. Kejujuran, ketelusan, kesempurnaan. So, benda-benda baik. Dia sifat-sifat yang baik sebenarnya, integriti ni. Sifat yang baik yang diperkukuhkan. Contoh macam hari ni. Kita buat baik dah ni. Dengar majlis ilmu, benda baik. Tapi nak bersungguh lagi. Macam mana? Bukannya berkerut muka, tak. Salin. Itu sungguh. Tetapi yang tak salin, tak apa. Saya faham. Itu sedara dengan Abu Hurairah. Dia tak payah salin. Dia hafal. Kan? Itu yang cakap tu. Kau dengar macam mana? Pergi. Best tak? Okey. Apa dia cerita? Sama je. Dengar tu masalah tu. Betul masalah. Tu masalah kau kan. Okay. Integrity is alignment, the correspondence between what one think, believe, values, what one say to others and what one does. Think,
equivalent to say, equivalent to do. Maknanya sampai Mahatma Gandhi pun kata, the happiness is when what you think, what you say and what you do are in harmony. Apa yang kita fikir, apa kita cakap dan apa kita buat sama. Kita tahu dah, oh aku ni nak cari rezeki yang halal. Dah tahu ni, dalam kepala dah tahu dah. Kita pun cakap, nak cari rezeki yang halal makna kerja kena, tak ada siapa pun yang tak tahu. Terus terang cakap, semua orang tahu, dia tahu kerja yang amanah tu macam mana. Kalau dia buat benda lain, dia tahu benda tu tak amanah. Dah tahu dah. Tapi perbuatan kita yang menyebabkan harmoni itu tak ada dalam hati kita. Kita kerja sungguh-sungguh, pukul 5 tu habis selesai, oh dah waktu balik. Kita balik akan tenang sebab kerja kita dah buat setakat yang kita mampu. Dan bila kita balik rumah, kita akan menikmati pula suasana bersama dengan keluarga. Dan seronok. Suami pun sama. Jangan kita nak garang-garang sangat walaupun kita pegawai. Nabi sendiri pun romantik dengan isteri Nabi. Kita romantik lah. Nampak isteri terlepas kain. Pergilah duduk belakang dia picit ke. Abang kan penat. Tak payahlah. Abang. Kadang perempuan dia tak suka bukan apa. Dia takkan ajak suami dia lipat kain. Sama. Sebab dia tahu format lipatan tak sama. Kan? Orang lelaki dia senang je gulung-gulung settle. Gulung-gulung letak susun-susun. Ya kan dah settle. Kadang orang perempuan memang tak puas hati. Kan? Kadang-kadang orang perempuan tak bagi suami dia picit pukul apa. Sebab tumpuan biasanya paling lama dalam 10 minit je. Lepas tu hasrat dia berubah. Itu masalah tu. Yang kita sambung urut dekat dalam bilik lah senang. Sebab dekat luar ni macam terganggu lah. Macam tu macam-macam lah kan. Tak faham lah entah kan. Okey yang ni satu ni masyarakat dan awam. Okey yang ni saya teruskan. Okay, integriti, kepimpinan, sistem, prosedur, struktur, institusi dan budaya. Kan dari segi individu kita tengok apa masalah kelemahan diri, kurang pendidikan dan penghayatan, nilai murni, etika kerja lemah, tamak, tak nampak kelemahan sendiri. Itu masalahnya. Kemudian dari segi kepimpinan lemah, arahan pemimpin melanggar prosedur. Alah prosedur ni tak apa, dia tulis je macam tu, tak ikut pun tak apa. Ada yang ajar macam tu. Kemudian kurang telur kelemahan sistem prosedur garis panduan, kuasa lemah, kurang pemantauan, kupayan sumber dan manusia bahan terhad. Itulah cuba tengok orang petikaikan pasal GST kan. Bukan petikaikan GST tu tak baik, tapi pelaksanaan tu macam tak bersedia. Tu orang marah. Kan? Ambil lah, kamu yang pergi kuasa untuk cek. Yang mana kan, kalau tidak nanti ada yang terlepas, ada yang kena, ada yang tak kena. Itu masalah dia kan. Itu dia. Begitu juga struktur dan tidak kemas, kurang fokus, matlamat tak jelas, munasabah kurang koordinasi. Begitu juga budaya masyarakat kurang titik berat, takut melaporkan. Nanti kan melaporkan, aku takut busybody, nanti kita yang kena balik. Sebab benda tu kena lapor untuk tujuan bukan nak kenakan orang, tapi untuk memperbaiki sistem itu aja. Kan? Komunitas integriti, rasuah, gejala sosial. Gejala sosial pun masuk dalam kategori integriti juga. Itu sebabnya kita penting kalau kita tengok satu tadi, iaitu memantapkan institusi keluarga. Nampak tu? Dan melaksanakan ini satu lagi. Tidak boleh salah guna kuasa untuk diri, keluarga dan rakan. Keluarga ni pun jadi elemen juga. Sebab apa? Kita mantapkan institusi kekeluargaan. Sebab kita nak keluarga ni penting supaya avoid kita, ngelakkan kita terlibat dengan benda-benda yang boleh menyebabkan berlakunya masalah, kena tangkap dan sebagainya. Sebab akhirnya kena tangkap yang malu siapa? Bila kena tangkap kan anak-anak di sekolah? Ayah kau yang kena tangkap semalam. Kalau kat pejabat, suami kau semalam kesian kan, sian kau. Tu kan kesian tu. Memang nak kenakan kita. Kita pun, sedangkan mungkin suami kita tak bersalah tu sebab saya cakap. Jaga-jaga. Kan? Penipuan salah laku, salah guna kuasa dan penyelewengan. Kepada negara, menentukan jatuh bangunnya sebuah institusi pentadbiran. Kepada masyarakat, menentukan kewujudan sebuah masyarakat bertata susila ikatan hidup berdasarkan kesopanan, saling menghormati dan lestari. Kepada organisasi, memastikan penyampaian perkhidmatan terbaik, pengamalan tadbir urus terbaik, kepada individu membina jati diri dan identiti setiap individu. Okey, yang ini PIN, Plan Integriti Nasional, memantapkan, nampak tu yang keempat tu, memantapkan institusi keluarga dan komuniti. Keluarga kita ni, kita beritahu dia, sebab kita kadang kat rumah dah ajar, tolong mak bagi upah, itu kita tak perasan tu. Tolong mak, tak, kita kena tolong mak, insyaAllah dapat pahala, itu ajar dia. Kan, mak dulu pun tolong. Itu sebabnya didik anak 3 peringkat. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua dan selepas 14 tahun tu je. 7 tahun pertama ulama kata layan anak seperti raja, apa dia nak bagi. 7 tahun pertama sahaja. Dia nak mainan, sekarang untung sebab banyak kedai RM2. Dia nak bagi mainan, bagi, tercabut-tercabut mainan tu kita pun tak adalah ralat sangat, beli lagi. Tak apa, bagi. Dia nak apa, bagi. Masuk 7 tahun kedua, ajar dia buat kerja-kerja rumah. Hamba suruh buat kerja, kemas rumah, sapu. Kemas yang ni, macam mana jaga ni, macam mana kemas katil, macam mana ni, lipat macam mana, selimut cadar, macam mana nak susun macam mana. Kita ajar dia ikut format sistem kan. Dan tak semua, hamba kalau minta tak semua benda dia boleh dapat.
Tuhan boleh tak macam ni? Tak boleh. Tuhan nak beli game? Tak boleh. Masalahnya kita layan anak kita macam raja sampai umur 14-15 tahun. Itu yang susah nak bentuk anak kita. Jangan rosakkan anak kita. Itu sebab saya masa umur dajah, apa masuk dajah 5, dajah 4 tu semua dah start tolong mak gintil ke karipap, jual kuih macam mana. Saya tahulah. Peniaga bungkus nasi lemak. Saya penceramah dalam Malaysia yang gintil kuih karipap cantik tu. Orang perempuan belum tentu boleh lawan. Tak main lah yang lekat-lekat macam ni. Goreng-goreng menganggur, goreng-goreng menganggur. Buat apa kan? Tahu. Itu dia. Sebab tolong kan, tolong mak. Jadi, lepas 14 tahun, lepas 14 tahun, dah selesai 7 tahun, 14 tahun, layanlah anak seperti sahabat. Dia dah berbual dengan kita. Mak, macam mana nak masak ni? Macam ni. Amin ni, mak, mak ajar. Macam ni. Mak. Anak kita dah bawa naik motor sekali kita ni. Ya. Best tak mancing ikan tu. Bagus, best. Tapi satu je lah, kau kena bezakan diri kau dengan ikan tu. Ha? Macam mana pula kau tengok butang-butang mati ikan tu? Kenapa? Kadang ikan tu terperanjat. Tengok orang ni mancing tak semayang ke? Jadi tak boleh lah mancing. Boleh mancing tapi jaga solat. Nampak berbual macam seorang sahabat. Nampak? Yang anak perempuan nak berat dengan mak. Mak, tadi kan kat sekolah kan ada orang bagi surat ke orang. Dia bagi surat apa kan kau? Tak tahu lah dia kata nak mati sangat kalau tak nampak mengkalung sambil racik bawang. Tak tahu lah dia kata rindulah apa. Geli lah tengok. Iya ke? Habis tu Alung sendiri macam mana? Alung tak suka lah. Alung nak belajar dulu. Alung cakap lah. Besok Alung sound dia. Yang kacau aku duduk. Jangan. Tak baik. Cakap lah elok lah. Cakap nak kawan-kawan aja. Tak payah nak cinta-cinta belum masa dia. Kita belajar dulu. Cakap macam tu. Inilah. Ni mak nak tanya ni. Apa dia? Handsome ke budaknya? Mak dia tanya kan? Mak dia tanya. Handsome ke budaknya? Boleh tahan lah. Iya. Ada gambar. Nantilah. Besok suruh kawan hantar gambar. Tengok. Wah, kata mak tengoklah sendiri. Tengok. Maknanya hati dia pun nanti jugalah. Cuma tinggal lagi masa. Kita guide anak kita supaya ada masalah. Dia tak lari pada kita. Abang, kau boleh diam tak? Tampar kau kan? Dia tak cerita. Kata. Cakap. Mak, kau tak nampak mak penat. Akhirnya dia cari orang ketiga. Dalam rumah tangga, selain pada suami isteri, selain pada anak-anak, itu dikategorikan sebagai orang ketiga. Ingat tu, walaupun mak bapak sendiri pun orang ketiga. Contoh kalau suami isteri bergaduh, report pada mak ayah itu orang ketiga. Itu dari segi undang-undang syariah. Ingat tu. Jadi itulah cerita kita, dia cerita dengan kawan dia. Alah kau peduli dengan mak bapak kau tu, petang-petang kau lepak dengan aku. Aku faham masalah kau. Aku pun kena marah. Nampak, itu yang kita tak nak. Akhirnya kita pun lose grip dengan anak kita. Kena pandai handle anak-anak kita ni. Ni zaman IT kan, kita tak boleh sekat anak kita buka Facebook. Tak boleh sekat. Sebab dia IT ni ibarat satu air yang deras. Kita bina tembok empangan, konon nak empang air ni. Tapi air makin lama makin deras, makin lama makin deras. Bila pecah tembok tu, dia akan menghanyutkan semua, termasuklah anak dengan kita hanyut tak boleh buat apa kita. Lagi baik kita kontrol anak kita. Macam mana cara nak mendayung? Kalau air laju macam ni, kau banyakkan himpitkan belah kanan. Sebab belah sini ada gaung. Kalau kau jatuh nanti mati, baik kau ikut belah kanan ni, kemudian kau bersedia untuk berpaut kat mana-mana. Macam tu maksud dia. Facebook, ajar dia. Kau buka Facebook macam ni. Tulis artikel-artikel yang baik, dapat pahala. Jangan kutuk orang. Jangan maki orang. Jangan buat fitnah. Berdosa. Sebab saham tu berterusan bila orang sebarkan, forwardkan. Oh, ya ke? Ha, ajar anak kita. Faham eh? Ha. Okay. Great leader start off as a great followers. Kan? Faktor menurut kejayaan, kerjasama jentera politik dan jentera pentadbiran. Memang semua kena kerjasama. Kerangka penuangan berkesan kehakiman bebas, kecukupan dan kecekapan sumber, kesedaran individu untuk berubah, pencegahan rasuah, patuhi undang-undang, patuhi ikut etika, tidak meminta suapan, peranan penjawatan bekerja dengan ikhlas. Apa maksud ikhlas? Seolah semut yang berwarna hitam berjalan di atas batu berwarna hitam di malam yang kelam. Ianya wujud tetapi sukar dilihat. Semut tu ada tapi tak nampak. Betul ke ada semut ni? Tiba-tiba dah kena gigit je. Dia wujud sebenarnya. So, hidup kita kerja dengan ikhlas, hidup dengan kemampuan, kemudian tak berjudi dan berfoya-foya, jangan. Kemudian berkawan dengan orang boleh beri nasihat, tolak rasuah dengan tegas, pelihara maruah diri dan keluarga dan kata lain, bersyukur. Syukur kepada Allah. Itulah penyakit antivirus untuk hati kita yang ada penyakit. Saya cepatkan sikit ni. Saya tahu dah semua orang dah mula terasa lama aku apa habis ni. Sabar eh. Dia nak habis sangat dah ni. So, saya faham muka suruh berhenti tu saya faham. Kalau dah sampai macam ni tu kau hajar lah tu. Dia letak jam kat tinggal. Faham tu. Ni gambar ni daripada potret apa gambar real yang dipotretkan. Gambar betul tu diletakkan kat atas kanvas supaya dia nampak potret. Tapi itulah dia hidup orang yang tak ada makanan, tak cukup. Kita ada semua. Syukur dengan apa kita ada. Itu sebab saya sebut kan, bahagia bukan melihat pada apa yang kita ada, tapi sikap kita tak ada apa yang kita ada. Kita sibuk tengok perempuan lain lawa, isteri kita, appreciate dia.
Tersibuk tengok Aaron Aziz lawa. Suami kita. Biarlah suami kita tidak setampan Aaron Aziz atau Fatah Amin. Biarlah isteri kita tidak secantik Nilo Fatah Fuzura. Syukur tutup lampu sama. Kau ingat Fazura tu tutup lampu menyalur muka? Tak ada. Sama yang gelap tak ya. Kan? Syukur adalah vaksin antivirus dan juga anti racun. Makna dalam hati kita kena ada syukur. Weh, aku dengar dia dapat ni lah. Weh. Dia dapat nugerah himat cemerlang. Syukur, Alhamdulillah. Tak apalah. Kita pun, rezeki kita sama juga. Gaji jalan macam biasa. Tak ada dia dapat nugerah himat cemerlang. Kita tak dapat gaji. Mungkin je. Biarlah. Rezeki dia, rezeki kita belum tahu lagi. Kan rupa-rupanya balik rumah dapat tahu anak cemerlang dekat tadika. Eh, jangan main. Kita tengok konvo kan menangis. Walaupun konvo tadika. Tengok anak kita boleh buat persembahan macam tu. Kita puas ngajar dia. Cikgu boleh bentuk dia menyanyi dengan tangan macam tu. Sama-sama. Ya Allah, bang, anak kita, bang. Betul tak? Wah, konvo tadika. Kalau konvo universiti boleh bayang tak? Tu sebab kadang-kadang biarlah kita tak naik pangkat. Anak kita pandai-pandai. Biarlah kita ni tak dapat pencen dengan jawatan pengarah. Tapi anak-anak kita besok berjaya. Ya Allahu Akbar. Anak tak adalah ramai sangat dalam 10 orang. Bayangkan. Setiap seorang hantar duit setiap bulan paling busuk 500 orang. Dan dia orang disiplinkan. Semua adalah ketua. Alung akan mesej. Semua tolong masukkan duit pada mak dengan ayah hari ini. ASAP. SAP. Semua send. Wow. Mak dia pergi cucuk dia. Ya Allah, mana datang duit ni? Oh, anak-anak aku dah bagi duit. Bayangkan. 500 kali 10. 5,000 sebulan. Walaupun mak kita kerja kampung. Pencen dia 5,000. Mak kita siap hantar mesej WhatsApp. Assalamualaikum. Untuk makluman semua, sekarang sudah masuk 25 hari bulan. Didapati pihak tuan masih lagi belum melangsaikan bayaran bulan ini. Sila abaikan mesej ini sekiranya bayaran telah dibuat. Macam tu kan. Tak ada mak buat macam tu lah. Kata. Ni ikrar dengan karinah provokasi, kenapa perlu jaga integriti. Yang paling penting nak beritahu ni, jadikan integriti malam budaya. Integriti itu tabiat, integriti itu kebanggaan bersama. Tanpa integriti, aib kita nanti. Okey. Okey, ini saya cepatkan. Komitmen nampak tu. Dah janji buat. Walaupun dah janji nak terjun. Terjunlah. Jangan sampai masa tak nak buat. Kan? Kehilasan umpama seekor semua hitam di atas batu yang hitam di amal yang amat kelam ianya wujud tapi amat sukar dilihat. Ni formula pekerja champion hari ni. Cepat hadir aplikasi mantap kekupaan yang profesional. Itizam. Organize dan niat kita baik. Niat nak berjaya. Konsep jujur. Jangan menipu. Bila bahagian kewangan query kenapa you punya mileage tinggi sangat berbanding orang lain sedangkan pergi kursus yang sama, jangan marah. Kau ingat duit mak bapak kau kecoh-kecoh? Tak, dia tanya sebab bukan duit mak bapak dia lah dia tanya. Itu sebab dia tanya, jawab aja lah kenapa duit klaim kamu tinggi sedangkan pergi kursus tempat yang sama. Jawab dengan jujur, minta maaf tuan, sebenarnya sebab saya tak tahu jalan. Cakaplah. Saya pusing kat roundabout ni 3 kali. Katulah jalan tu dah tutup. Dulu boleh masuk kiri belah sini. Punya tak boleh. Pusing balik dekat jambatan Putrajaya tu. Pusing balik tu yang lambat sikit sampai tadi tu. Amanah. Kemudian ukhuwah. Jaga hubungan kita satu dengan yang lain. Jangan belagak. Betul tak? Hikmah. Betul hikmah. Kadang-kadang kita banyak kerja. Kita tak tahu hikmah apa yang menanti kita. Bos kita cakap. Azila. Mari sini. Adakah nama Azila sini? Tak ada. Adakah? Okeylah nama lain lah. Mira. Contoh. Mira tak ada kan? Mira. Mira. Mari sini Mira. Adakah Mira? Mana Mira? Dah tak mengaku pula dah. Mana Mira, mana Mira, mana Mira, Mira, mana Mira. Bos cakap, Mira, mari sini Mira. Ada apa tuan? Tolong siapkan kerja ni. Paperwork ni kena siapkan hari ni juga. Saya kena hantar kat kementerian. Tuan, boleh tak bagi orang lain? Sebab saya banyak kerja. Saya suruh kamu kan? Buatlah. Tapi orang lain. Nak kata apa? Dia pun pergi. Dia tak marah depan bos. Sampai kat meja. Siap, kui kena nyampah. Betul lah. Hei, apa tertengok? Dia marah kawan tu, tu, tu. Pukul 5 kawan dia datang kan. Eh, balik dulu. Baliklah, aku tak nampak, aku banyak kerja. Dah kena marah kawan dia, telefon. Abang, tolong jemput anak kita, tak sempat jemput lah. Alam, menyampah banyak kerja. Suami tak berdosa pun kena marah. Buat, 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 buat. Suami kena jemput anak. Sampai aku 10 malam. Siap pun. Dia ambil ke paperwork tu, dia letak kat meja bos. Nah, ambil puas hati kau. Sebab bos dia dah balik. Tu dia berani buat macam tu. Kalau bos ada, dia tak berani buat macam tu lah. Sampai dalam perjalanan nak balik rumah tu, semua yang terjalan, semua dia maki orang nak melintas jalan. Nak melintas ke tidak, balik orang tu tak jadi melintas kan balik tu.
Sampai kat rumah, ayah dia dah strategi dengan anak-anak semua dah makan dah. Yang ayah bungkus tadi dah. Okay, letak pinggan semua letak dalam sinki. Okay? Okay, lepas tu masuk dalam bilik. Kunci tak apa, nanti ayah basuh. Kunci pintu, jangan keluar pada bilik. Walau apa pun bunyi yang kau dengar. Faham? Assalamualaikum. So, ini dia balik. Wah, tak habis lagi marah. Sabarlah. Apa sesabar? Cuba kena kat abang. Boleh sabar lah? Tak boleh. Oh, kecoh betul. Ni tadi abang dah bungkuskan dah makanan untuk saya. Jadi saya boleh makan lah. Abang tahu tak sebab masak. Mujo bungkus. Kalau suruh masak ni nampak. Aku ingat memang confirm neraka bini ni. Kalau tak adalah macam tu kan. Jadi, lepas 2-3 minggu ada mesyuarat pengurusan. So, bos ni cakap. Jadi saya ucapkan tahniah lah. Alhamdulillah paperwork yang kita bentangkan itu telah diangkat sebagai paperwork terbaik. Terima kasihlah Mira. Saya dengar sampai pukul 10 malam gitu. Mira marah lagi tak? Sebab 10 malam itu. Yalah, terima kasih masih 10 tu. Macam tu ke Mira jawab? Tak. Mira terima kasih banyak. Saya dengar sampai pukul 10 tu kan. Tuhan. Ini kan tanggungjawab. Time kau bapak kerja, kau punya marah. Ha, itu hikmah dia. Senang pertimbangan nak naik pangkat. Senang pertimbangan kita. Kan? Macam itulah. Kebertanggungjawaban. Respon. Istiqamah berterusan. Okey. Rejuvenasi. Ini dia nampak. Tujuan rejuvenasi. Survival. Kegembiraan. Ubah diri kita. Remajakan diri kita. Macam tudung lah kalau tak remaja. Berani pakai. Mana berani pakai? Ingat tak tudung dulu-dulu yang belang-belang-belang-belang-belang ikat kat tengkuk? Ingat tak? Ataupun yang macam pengakap tolak macam itu. Ingat tak? Cuba kalau ada geng-geng kita upload balik gambar tu. Geng, ingat tak kenangan kita dulu? Kita pun PM tepi. Kau kalau kau kawan aku, tolong remove gambar ni. Kan? Kau pun tak tergamak tengok gambar lama tu kan? Betul tak? Ha, macam tu juga lah. Kita nakkan keadaan yang terkini. Rejuvenate ourselves. Otherwise we harden tu dia. Sebab apa? Kegembiraan, motivasi. Sebab kita dapat benda baru. Bayangkan masih pakai pakaian cekat lama. Bayangkan kita masih lagi pakai, ya Allah. Tak ada pakai slide ni. Pakai apa? Slide projector yang dulu tu. Yang tukar-tukar. Yang foto stick dekat kertas plastik tu. Panas yang panas tutup je. Ada dah teknologi dah kan. Dengan macam-macam gambar. Dengan macam-macam apa kan. Dan juga penyanaan produktiviti. Apa gak jawatan kita, apa juga kejayaan kita perlukan transformasi, perlukan perubahan. Apa dicari berbaloi tak? Untuk menjadi seorang berjaya, proses panjang, fokus, komitmen, kepatuhan, keberterusan. Tiga fokus dalam kehidupan kita, belajar nak kena bagus, kejayaan nak kena bagus, kehidupan pun nak kena bagus. Ada orang belajar bagus, kejayaan bagus, kehidupan tak berbagus. Contoh Siti Nurhaliza dulu dia rasa tak apa-apa lengkap kehidupannya sebab dia belum ada anak kan? Wah, tiba-tiba lah menghayati kan situasi kan. Jadi kita doakan mudah-mudahan okey lah. Tak ada apa-apa semua. Mudah-mudahan bayangan untung kan. Mengandung, dukung. Kan, kita ada wheelchair. Supaya jangan gerak kuat sangat. Saya pernah jadi tetamu kat Malaysia hari ini. Ada seorang perempuan tu datang, suami isteri. Anaknya 14 orang tau. Saya tanya, puan, susah tak beranak? Senang je. Tak pernah dengar perempuan jawab macam tu. Yalah macam mana tak senang, lahir-lahir je semua suami take over. Dia mandikan, dia jaga, cuma pas dekat istrinya untuk susu badan je, lepas tu ambil balik. Siapkan apa semua, tidurkan. Kalau macam tu 20 pun tak apa, kan? Betul tak? Betul. Ni kalau macam sekarang ni, beranaklah seseorang, marah lelaki dia. Memang lelaki dan perempuan cara jawab lain. Cuma tanya lelaki, anak berapa orang lah? Baru 8. Cuma tanya perempuan. Kenapa dah? 8 lah. Dia tu lain jawapan. Nak anak lagi tak? Lelaki jawab, insyaAllah kalau ada rezeki, salahnya. Tanya perempuan, nak buat anak lagi tak? Berbanyak, kau jual banyak ke benda lain nak buat. Cabaran dunia teknologi. You know? Sekarang cabaran, ni tak ada kena-kena dengan teknologi. Tapi nak tunjuk ni, saya berada dekat lapangan terbang di Seoul. Korea. Mana background KLIA, tengok mana KLIA. Kan KLIA tau, kat Seoul. Ini dekat sana, Pasaraya Dongdaemun. Yang ini dekat Bukbu Terminal. Sebab nak makan. Ni Pasaraya ni buka 3 shift. Lepas dari 10 pagi sampai pukul 5 pagi. Jadi kita tengah malam nak shopping beli-beli. Negara maju kan. Pasaraya dia buka. Jadi tak ada rakan kabut nak balik kerja cepat ke apa. Bukti kat sana. Yang ni bukan nak tunjuk lelaki berdiri tu. Nak tunjuk betapa bersihnya kaki lima. Walkway dia cuma bersih. Dan dia tak payah tinggikan walkway dia daripada jalan. Dan bila hujan lebat masa tu, tak bertakung pun air. Asal hujan lebat, banjir kilat. Kita sedang bersedia untuk menghadapi. Apa masalah kita? Betul tak? Benda ni lah tu saya cakap. Integriti ni semua benda tau. Semua benda.
Cuba saya nak tunjuk, cuba tengok daripada hujung sampai ke hujung sana. Sayup je tengok, tong sampah tak ada. Sebab masyarakat di Korea tu dia disiplin. Macam Jepun kan lah, disiplinkan dia. Sampah simpan. Kalau tak nak simpan sampah, jangan beli benda yang menyebabkan ada sampah. Dan kalau dia beli pun sampah, dia dah ada dalam beg dia. Itu sebab dia buat briefcase. Dalam briefcase ada satu kompartmen untuk simpan sampah je. Dan kalau isap rokok ada satu bekas macam macam cawan kecil tu, macam ashtray tu. Dia boleh buka isap rokok, buang puntung dalam tu, buang, tutup, masuk dalam beg balik. Kita letak kat lantai, twist. Bertanda. Telefon, ingat tak telefon ni dulu? Telefon punya besar telefon, macam orang tak tahu tu telefon. Kalau tak tekan punat yang bawah tu, orang tak dengar suara tau. Dulu telefon ni. Ni, pager ni. Orang tak pakai dah. Buruk sangat rupanya, orang tak pakai. Ingat tak telefon dulu, besar bateri kereta ni. Dulu kan, dengan bergaya pakai kasih. Halo, halo, ayah, apa khabar? Dulu, cuba hari ni pakai. Memang orang tak nak duduk dengan kau. Tak apalah, aku duduk sana eh. Assalamualaikum. Tak nak duduk. Macam nak tunggu Jepun datang menyerang tu ni. Ni, handphone ni macam ni. Standard anak-anak kita bawa kita nikah, isi air. Sekarang, ni Nokia. Mana yang kita pernah pakai? Ni semua Nokia yang ada ni. Dalam pasaran dulu. Ni mana yang kita pernah pakai? Sekarang ada Nokia Lumia lah kan. Ni dulu, dulu. Kan? Siap kompos ringtone sendiri. Ingat tak? Mana tua lah kau tu. Kan? Ni ha, nampak Android. Dah boleh Android. Macam-macam jenis. Kemudian iPhone. Sekarang iPhone 8 dah pun. Kan? Lepas tu ni nampak. Ada pula Samsung, Samsung macam-macam kan. Kau pakai ni telefon, makin lama makin slim, kejap tebal, kejap lebar. Dulu ambil gambar, senyum, ketap. Sekarang senyum, ketap. Sekarang senyum. Besar dulang telefon. Betul tak? Ya, CPU macam ni. Ni dah lama dah, ni old school. Dia makan dengan RAM yang besar. Macam ni, macam kereta gedabak macam lori. Nampak tak ni ha? Mana ada lagi lah, kereta ni walaupun nampak canggih, smart aja, tapi dia tak ada ke keupayaan untuk mengelakkan kita sesat. Buat orang lelaki, jangan bagi perempuan jaga GPS. Dia tak boleh. Kau bergaduh nanti, biarlah kita bawa kereta, kita jaga GPS. Tak apa. Kalau dia jaga, depan lagi. Depan, depan, depan. Belum lagi, belum, belum. Belum. Sini bukan. Depan lagi, depan lagi. Ya Allah bang, situ simpangnya bang. Dah lah jauh nak U-turn ni kan. Sebab orang perempuan ni dia banyak pakai otak kiri, dia teknikal. Dia confirmkan betul-betul, dia teliti satu-satu. Tu sebab dia tak boleh jaga GPS. GPS tu laju, dia tak boleh. Ha, tu sebab orang perempuan dengan orang lelaki. Orang lelaki banyak pakai otak kiri. Otak kanan, perempuan banyak otak kiri. Otak kanan ni banyak rasa-rasa. Orang lelaki banyak benda-benda jauh, benda kecil-kecil ni dia tak boleh. Tu sebab lelaki bagi dia buat dua tiga kerja satu masa, dia tak boleh. Buang sampah duduk dia balik. Sapu bang, sapu duduk. Abang ni, kau ni macam-macam lah, nampak tak? Nampak. Cuba tengok suami kita, bang buang sampah, dia akan ambil sampah yang tergantung kat pintu dapur tu. Ada satu sampah dekat dalam sinki, itu luar bidang kuasa. Kena faham tu. Kena faham. Dia takkan buang, dia nampak ni. Tak, tak, dia buang yang ni je, buang yang ni je. Betul tak orang lelaki macam tu, betul kan? Buang menitik-nitik air sampah. Yang, yang, menitik, menitik, menitik. Dia takkan buat tu sebab tu luar bidang kuasa, dia buang sampah je. Beza lelaki perempuan. Perempuan kalau buang sampah, dia nak kena buang sampah, dia pegang, dia tengok ada tak sampah lain dia boleh buang. Itu orang perempuan. Itu sebab orang perempuan, tengok orang lelaki. Orang lelaki dia tak boleh buat dua tiga kerja satu masa, tak boleh. Orang lelaki tengah menaip, orang ajak berbual boleh? Tak boleh, termasuk dia cakap ni. Tiga tengah tak, oi aku ada benda nak cakap, kejap lagi lah. Penting ni. Abal. Cepatlah, pahal. Itu macam tu. Orang lelaki tak boleh, orang perempuan lain. Saya tengok PA saya kat pejabat tu, dia boleh sambil menaip. Telefon bunyi ni. Kawan gosip kat belakang. Dia boleh tu, ta 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 ta. Halo, mana ada pandailah kau. Tiga dalam satu dia boleh cakap tu. Bayangkan tu. Tak menaip, menaip jawab telefon. Jawab, boleh join gosip tu boleh. Mak saya goreng ikan, tinggalkan ikan tu pergi kat meja. Lap, pergi kat sofa, terbalikkan bantal tu. Zap, pergi balik dekat dekat ikan tu, terbalikkan. Tak angus. Orang lelaki dapet dan masak Maggi, situlah dia berdiri. Dah boleh masuk belum? Betul tak? Menghabiskan usia remaja. Macam kereta ni kan, canggih sekarang ni sebab dia boleh auto drive. Tengok, tengok kat skrin, ejal kat skrin, biar je dia akan bawa. Tidur je, jaga-jaga kat hospital.
Tu kalau tak percaya teknologi. Motor ni kelemahan, kena hujan, azab masuk dalam, teduh terus. Ada tengok, tengok dekat Korea, dekat Korea ni. Harley Davidson standard jual sayur je, pak. Ha. Nah, skuter jual sok khabar magazine je. Kita siap buat kelab skuter. Kalau orang Korea tengok, ah kita kat sana buat tu je, dia kata. Tu. Parking, mana ada parking macam ni lagi dah. Makan space. Dia buat parking bertingkat. Memang kita ada parking bertingkat. Tapi parking bertingkat kita mabuk-mabuk pun sampai atas. Sampai atas. Sampai atas. Betul tak? Lepas tu orang perempuan gemar meninggalkan kesan cala bila ikut tu. Lepas tu orang lelaki bila balik akan tanya. Ini masa bila dapat tanda ni? Jawapan standard orang perempuan. Tadi tak ada. Ni, nampak ni? Macam ni bu pakai bertingkat. Dia akan susun. Cek, dia susunkan. Nampak? Dia susunkan, nampak? Kita boleh capai benda ni kalau kita jaga ekonomi kita, integriti kita apa semua. Kita boleh capai semua ni. Di Terengganu dah ada dah pakai bertingkat ni. Tapi baru ada satu. Kat tempat lain kena buat dah. Kat KL tu pun dah mula dah. Kena fikirkan teknologi ni. Ni, parking ni. Masuk dalam ni. Parking dia akan tekan. Kita tengok kat skrin tu. Mana yang kosong-kosong, itulah parking kosong yang masih ada. Rate dia sama. Tetapi dulu kereta api ni, tak ada siapa pernah naik. Saya tak pernah naik. Ha, yang ni pun tak pernah naik. Ekspres rakyat jangan terlambat. Ingat tak dulu? Lepas tu kita ada ni, kereta api paling laju di Malaysia. Komuter namanya. Dulu siapa naik komuter, siapa ada masalah jiwa naik komuter. Tak ada siapa muka happy masuk komuter dah, tanong. Gag, gag. Gag, gag. Gag, gag. Pssh. Buka pintu, masuk muka masalah yang lain. Dulu, sekarang dah okey. Sekarang dah okey tau. Dulu dengan sistem pengumuman komputer. Dulu pengumuman pun siapa bawa kereta api dia umumkan. Serdang. Kajang. Pernah saya naik dulu dia salah umum. Batang benar. Eh nilai. Ada eh. Ada eh. Aku seorang yang kedengar ni. Ada eh la ilaha illallah. Ya, tengok ni. Lepas tu kita ada ATS. Sekarang ni dah ramai mak ayah kita buat rombongan pergi Padang Besar kan. Naik ATS lah ramai-ramai lah. Tak payahlah tempah-tempah bas. Leceh. Ni kat Daegu. Bukti kat sana. Dong Daegu Station. Daegu pergi ke Seoul naik bus express 4 jam. Naik kereta api laju dia bullet train. KTX Korean Train Express 1 jam 30 minit. Dengan kelajuan 300 km sejam. Tapi tak adalah tersandar kat dinding tu. Tak ada. Okey je. Bukti. Bukti kat sana. Kan kau tak percaya. LLMD kat Google. Tak ada lah kau tengok ni. Itu pemandu pelancong yang jaga kita orang. Dia dah 7 tahun belajar di Indonesia. Jadi dia mahir cakap bahasa Melayu Indonesia. Saya tanya dia. Macam mana nak cakap selamat pagi? Senang saja pak. Anyang saya. Oh. Selamat petang. Anyang saya. Okey. Selamat malam. Anyang. Macam sama je. Punya pagi, petang, malam memang sama. Kalau nak tanya berapa harga barang, Olma, oh, nak minta kurang, karka cu saya, saya pun confident. Pergi kat kedai tu, saya pun try. Anyang saya, dia pun jawab, anyang, ay, apa tak ada saya? Rupanya dah ringkaskan, tinggal pagi je, selamat, macam tu lah kan. Saya pun tanya harga barang tu, Olma, dia pun, apa benda pula lah kau cakap. Belajar tak habis. Nampak? Bukti kat sana lah, kan? Okay. Ini Korean Trade Express dia, macam ni rupa dia. KTX. Berapa jumlah kelewatan dia setahun bila dihimpun-himpunkan? Macam komputer. Ni cerita integriti ni. Kelewatan, lewat. Ni semua ni servis tau. Kelewatan. Contoh komputer lah. Satu hari mungkin. Hari ni lewat setengah jam. Besok lewat 10 minit. Kemudian lewat lagi setengah jam. Lewat sejam. Contohnya ada masalah cuaca lah apa. Setahun bila dihimpun-himpunkan. Berapa jumlah kelewatan komputer tu setahun? Mungkin ada yang kata 3 hari. Ada yang kata seminggu. Ada yang kata sebulan. Marah betul tu. KTX ni dengan bullet train di Jepun lebih kurang sama. Jumlah kelewatannya setahun bila dihimpun-himpunkan adalah 7 saat setahun. Boleh bayang tak makna dia sebabkan mungkin kelajuan angin je beza sikit-sikit. Dan bila sampai dia memang tak ada tunggu masuk. Memang laju betul. Dan bila sampai semua berebut-rebut masuk takut. Sebab kan macam kita tengok drama Korea bila lelaki tu dah masuk dah tutup pintu perempuan tu dah tak boleh kejar. Terbalik perempuan tu masuk tutup lelaki tak boleh kejar kan. Tak boleh kejar kan. Betul tak? Tentulah keadaan dia. Tengok. Masuk berebut masuk. Bila masuk tengok keadaan dalam dia. Kursi, meja dia. Ya Allah. Memang selesa.
Siap ada TV ke atas, ada pramugari. Hamzah Hamidah. Aku cakap paling Hamzah Hamidah, Hamzah Hamidah tu kan. Yeah. Vending machine built in kat dalam, nampak? Bukti kat dalam tu kan kau tak percaya kan. Ni masjid dekat Itaewon. Macam Tim Nasheed gambar amat tu. Gambar jamban pun ambil. Selesa, ya Allah, bersih setitik air pun tak jumpa sebab tak ada kepala paip. Kau tak nampak orang tu bawa keluar bawa botol air, makna orang Malaysia tu. Dia ada tiga batang, bila masuk kan cemas tau sebab dalam tu menyala-nyala lampu dalam lubang jamban. Wah ni pahal ni CCTV ke apa? Dia ada tiga button, satu button button kids, bila tekan tu rendah je. Bila tekan tu naik balik, tak ada kerja lah tu, naik tu. Button kedua dia ada button wash. Cuci. Saya mula tak agak ni siap cebok ke apa? Saya pun tekan lah. Bila tekan dia keluar satu corong, dia tembak tepat pula tu la ilaha illallah. Menjerit la ilaha illallah. Tajam mainan zab, Allahu akbar, ya Allah. Kami valley tu elok lembut kan. Tajam, mujo tak luka. La ilaha illallah. Ha. Cubalah slow-slow mesra kan. Iya tengok, dia ada satu button lagi hujung tu. Yang hujung tu kan, yang hujung atas tu, yang dekat sini tu. Ha, tu button massage. Itu saya tak tekan dah. Yalah tekan wash pun macam tu hidup aku kan. Massage apa massage? Massage apa? Apa massage? Nak buat apa? Saya takut akan tekan-tekan keluar tangan. Ni pahal ni, apa hal ni, apa hal tu saya tak tekan tu lah. Tak lah, entahlah, tak ada saya tekan tu. Jadi tabaat kita ubah. Okay. Ringkas dia, perlu berubah daripada soalan bergantung pada orang lain, daripada soalan yang bertanggungjawab, dan setiap tindakan kita lakukan. Itu dia integriti. Ya, jadi adalah banyak lagi slide. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Tak maaf tak kelewatan. Mudah-mudahan kita beroleh pengajaran yang terbaik. Kata-kata akhir daripada saya. Kata-kata akhir daripada saya. Yang pertama, I am for A. Ingat mati for Allah. Kalau kita ingat mati, kita akan jaga perangai kita. Kita akan jaga tingkah laku kita. Akan pastikan nilai integriti kita baik. Kedua, kita ada dua aja dalam hidup kita. Memilih atau dipilih. Kalau kita memilih, pilihlah yang terbaik. Tindakan kita pilih yang terbaik. Kalau kita dipilih, pastikan kita jadi yang terbaik untuk yang memilih kita. Dan yang ketiga, kata-kata akhir daripada saya, ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala balas yang baik-baik. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan balas yang baik-baik. Hashtag tak, jangan lupa hashtag. Jadi malam ini kalau siapa-siapa nak tanya soalan, boleh tanya dekat Facebook saya, SYAMSUL, Syamsul Amri Ismail Official. Yang friend saya Syamsul Debat. Mana yang Ustaz Syamsul Debat lah, fan Syamsul Debat lah, tu semua fake account. Dah banyak dah yang fitnah saya dah tu. Dia letak satu gambar lelaki perempuan berpegang tangan, dia kata, ketahuilah suami isteri berpegang tangan tak batal wuduk, dia kata. Diceritakan oleh Syamsul Debat. Wah, ajar betul. Langsung pejabat mufti semua tanya saya. Tanya saya, betul ke ni tuan? Tak, tu bukan akaun saya. Jadi Syamsul Amri Ismail Official, SYAMSUL. Syamsul Amri Ismail. Yang friend saya, Syamsul Debat, SY tau. Syamsul Debat. Boleh tengok gambar. Menjelang tengah malam ni, boleh tengok gambar-gambar kita yang hari ni lah. Ada yang gelap macam ni, dia macam ni, dia macam tu. Jangan risau, kita akan tapis. Pilih yang teruk aja, okay? Okay. Itu saya minta maaf banyak, salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Mani kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu, daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada penceramah hebat kita di atas ceramah yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat sama-sama kita praktikkan dalam mencapai budaya kerja cemerlang serta berintegriti tinggi. Sebagai tanda penghargaan, majlis mempersilakan sekali lagi Yang Berusaha Encik Syamsul Badrin bin Mohsin, Ketua Unit Integriti KPKT, untuk menyampaikan cenderahati kepada saudara Syamsul Debat. Dipersilakan.
Terima kasih diucapkan kepada Encik Syamsul Badrin dan Saudara Syamsul Debat. Untuk makluman hadirin sekalian, Saudara Syamsul Debat ada membawa jualan seperti buku koleksi Syamsul Debat, Delima Madu dan juga Kismis, dan bolehlah mendapatkannya selepas ini nanti. Dengan itu, hadirin sekalian, dengan berakhirnya ceramah itu tadi, maka berakhirlah sambutan Hari Integriti Peringkat KPKT tahun 2017 pada hari ini. Saya sudahi dengan dua rangkap pantun, bintang barat terbit petang, bintang timur terbit pagi, jika tidak melarat panjang, ada umur ketemu lagi. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua yang kami mohonkan. Untuk itu, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan.